nggak mirip banget sama dia. Mungkin emang beda sih penilaian diri sama penilaian orang lain tuh beda. Ada yang bilang mirip banget, ada yang bilang mirip Lesti yang dulu, Lesti yang belum berhijab. Pokoknya gitu deh, banyak deh yang nanya-nanya kayak gitu. Sempet minder gak sih nih? Karena emang sebelum aku kayak gini, dulu waktu aku belum cukup siapa, saudara aku pada bilang aku mirip Lesti. Kayak, lu kan nama aku, selalu kan kamu sudah kan panggil Nian. Nih kamu mirip itu tahu Lesti, Lesti mana? Itu loh Lesti Kejora yang nyanyi itu, yang idol-idol itu. Oh paling kayak aku, oh anggapnya oh aja karena aku nggak merasa mirip, jadi kayak minder. Pasti pada beda jauh banget sama Lesti kalau dibilang mirip gitu loh. Udah segitu aja. Terus kemarin-kemarin kesini-sini akhirnya? Akhirnya aku kayak nyadar diri emang iya mirip. Kayak sesama cantik gak sih? Kayak emang kayak semua yang kayak ditemu di kayak ketemu tempat syuting yang make upin aku pada bilang, oh iya kamu mirip Lesti dulu ya waktu belum pakai hijab, waktu kecil pas masuk-masuk jadi idol kayak penyanyi-penyanyi gitu. Iya kayak banyak bilang aku lebih mirip ke Lesti sih pas senyum entah pas aku diem, banyak yang bilang kayak gitu sih. Mungkin emang karena aku motong rambut kali ya, jadi kelihatan Lesti. Kelihatan Lesti padahal kayak ya be aja gitu. Oke, kapan sih tepatnya potong rambut? Dan kenapa gitu? Kalau ditanya, banyak nanya kenapa motong rambut, karena kemarin kan rambut aku karena diganti sampai gulali, kayak warna gulali gitu. Nah akhirnya rusak, akhirnya aku memutuskan buat potong rambut. Ini juga dipotongin mama kalau gak salah. Jadi memang gak sengaja ya bisa dibilang? Emang gak sengaja, emang gak mau kayak gue harus niruin dia nih, niruin ini dan itu. Emang gak ada niatan kayak gitu. Aku motong rambut karena alasannya rambut aku rusak. Gak mungkin dong rambut panjang rusak, dilihatnya kan kayak jelek gitu kan. Akhirnya aku potong pendek kayak gini. Oke, akhirnya dengan pendek jadi ternyata orang benar-benar menafsirkan dirimu sebagai seorang Lesti gitu kan. Nah ada perasaan seneng kah? Atau justru malu atau justru enggak ada malu-malunya. Aku senang, malah kan Lesti kan orangnya baik. Jadi aku dimiripin Lesti, aku bisa lebih baik juga. Semoga aja rezeki Lesti ikut di aku. Amin. Oke, udah kemarin semalam sempat ketemu kalau enggak salah ya? Atau tidak? Atau enggak, gimana? Tidak. Jadi gimana tuh pertemuannya seperti apa? Apa memang belum ketemu atau pengen ketemu? Jadi kalaupun ketemu bagaimana perasaan? Pengen ketemu sih. Kalau misalnya kayak pengen ketemu terus dibandingin. Dibanding. Enggak tahu deh malunya gimana kalau dibandingin. Kan orang-orang nanya. Ada yang bilang mirip, ada yang bilang mirip dari mana sih WKWK. Ya, maksudnya aku pengen ketemu Lesti, aku pengen dibandingin duduk samping-sampingnya. Mirip apa enggaknya gitu. Tapi emang benar mirip sih aku sama Lesti. Neng, tapi ada perasaan beban tersendiri enggak sih? Beban gimana? Beban tersendiri membawa nama, kan fansnya banyak banget nih, wrestler nih kan. Iya. Seperti apa? Gak bebannya? Enggak ada beban. Gak ada aku orangnya cuek. Ya, aku orangnya cuek aja, kayak enggak pernah ngirauin orang ngomong apa. Kayak udah aku jalanin aja gitu. Membawa berkah tersendiri enggak sih kemiripan kamu ini? Kayaknya sih ya. Contohnya seperti apa? Ya, ada job-job aja yang masuk kayak job TV. Kayak alhamdulillah. Kayak banyak sih kayak panggil sana sini gara-gara mirip Lesti, gara-gara pengen lihat kembaran Lesti. Banyak sih. Oke, di jalan sendiri seperti apa nih komennya nih kalau ketemu orang? Kalau ketemu orang, kalau aku jalan sendiri, aku nggak berani jalan sendiri sih, kecuali syuting. Kalau syuting aku selalu sendiri, tapi kalau main-main aku beramean kan sama anak-anak. Paling kayak orang-orang yang kenal bilang minta foto, paling kayak mirip Lesti ya bener ya apa kata netizen gitu gitu bla 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 bla, kebanyakan yang mirip Lesti sih kayak gitu. Banyak hujatan atau justru banyak pujian setelah ini? Pujian semenjak aku gak pernah pakai baju gitu. Berarti rambut potong rambut baru ini udah berapa lama sih nih? Nggak pernah hitung lagi kak kalau potong rambut. Maksudnya untuk potong rambut ini kan selama ini kan berwarna nih, ya kan? Dan ini untuk pertama kalinya pendek dan berwarna hitam itu udah berapa lama? Tiga minggu lebih. Berarti rambut itu membawa berkah juga ya bisa dibilang? Iya amin. Bisa jadi sih rambut pendek membawa berkah. Apa yang kamu lihat dari seorang Lesti? Baik,
asik karena aku belum ketemu dia sama sekali, jadi aku nggak bisa nentuin dong dia asik atau enggaknya. Semoga sih asik, baik, ramah ke aku. Jadi enak kan kalau kita ketemu sesama ramah, sesama asik kan satu otak gitu, kayak bisa ngelawak bareng, canda. udah coba kontak IG-nya lah atau mesotnya atau seperti apa? Kenapa? Enggak takut dibilang? Takut dibilang pansos. Takut dibilang pansos. Tapi sudah ada kata-kata itu belum? Insya Allah dari kemarin enggak ada. Enggak ada ya? Ya, dan semoga selanjutnya sih enggak ada juga. Semoga ketemu Lesti sama Bilar. Bilar kan ya? Bilar tuh baik-baik aja gitu. Enggak, takutnya kan. Kakak tahu kan kak kalau netizen tuh kalau ngomong gimana bisa takutnya satu sisi lainnya kak Lesti kompor gara-gara netizen. Kan bisa aja netizen mah. Jadi semoga aku ketemu dia berdua dengan keadaan baik-baik aja. Tadi kan Nek Ceboy bilang, Neng Aini bilang potong rambut ini juga dadakan. Itu pun ibu yang motong rambut gitu kan. Sempat enggak sih undangnya emang motong asal aja, enggak tanpa model atau gimana? Pertama asalan enggak perlu model. Terus ini kayak panjang-panjang dikit, akhirnya aku ke salon sebentar, udah. Ya gitu aku ke Alfa beli semir. Kayak warna-warna hitam gitu aku semir langsung, terus besoknya langsung jadi. Dan gak nyangka ternyata banyak yang bilang aku mirip Les. Bilang mirip Les. Pertama kali siapa yang bilang? Gak kenal aku. Orang sih netizen di komen. Sampai akhirnya dipanggil. Sampai akhirnya kayak dipanggil diwawancara, masukin video di akun-akun lain. Kayak aku kaget. Itu sih gara-gara naik tuh gara-gara aku bikin video sama kak nenek, kakakku. Yang cowok, kakak tau kan? Yang aku kayak baju panjang, yang pakai relatif gitu. Nah di situ rame. Ini sekarang cuma alhamdulillah ya pakaiannya udah kayak berubah terus. Sekarang juga kayak banyak komen gini. Ih kaget, gue kira Lesti buka hijab, ternyata bukan WKWK. Kayak gitu sih komenannya kebanyakan. Nah, Cimoy dulu identik dengan pakaian seksi gitu. Sampai akhirnya sekarang Cimoy merubah diri, merubah penampilan. Apa sih yang membuat Cimoy yang merubah itu semua? Gara-gara aku selalu ngeliat kan aku sering kangkringan itu. Ya sering kangkringan, terus aku ngeliat tuh kayak ngeliat cewek tuh kayak kayaknya demen banget ya ngeliat cewek tanah lepis. Akhirnya aku kayak beli, aku nyoba tanah lepis. Pertama itu kayak, ih serisi pengen buka terus, risi-risi kayak gak betah. Walaupun aku bikin TikTok pun pakai tanah panjang, aku risi dulu kayak, ya apaan sih kayak jelek banget di badan aku. Pas akhirnya aku coba-coba dulu, terus aku kayak pede-pedein, nyaman-nyamanin. Alhamdulillah sampai sekarang aku nyaman pakai celana panjang, baju kayak baju tertutup, gak kelihatan kayak dulu. Lebih nyaman sekarang sih daripada dulu. Apa mungkin karena punya pengalaman yang gak enak dengan body seksi Cimoy? Gak ada sih. Paling kalau ada sih ada, tapi kayak gak pernah kepikirin. Kayak aku lewat dilihatin dari atas ke bawah. Terus kayak ibu-ibu julid ke aku. Kayak bilang, anaknya gak bener, blablabla. Padahal kan aku begitu kayak bukan gak bener kan. Namanya juga kakak kayak pulang. Kayak pulang shoot kan kayak pulang malam dong. Kayak gak mungkin dong aku pulang siang. Itu bukan kerja, namanya main doang. Kebanyakan sih ngomong kayak gitu. Kayak ibu-ibu julid gitu. Kalau aku sampingan kayak gimana? Dari yang seksi menjadi yang lebih tertutup. Apalagi sekarang sudah disangkut pautkan dengan Lesti. Walaupun dengan ember-ember Lesti KW. Kalau sekarang udah gak niatan pakai baju kayak dulu-dulu lagi. Kayak ada di kamar tapi gak pernah aku pakai. Paling aku kayak aku taruh-taruh di lemari. Kayak paling teman-teman aku main aku kasih-kasih gitu. Karena sekarang udah gak pede pakai celana kayak gituan kak. Gak tahu kenapa. Kayak karena sudah merasa dewasa kak. Mungkin atau semakin kayaknya maksudnya dalam arti, iya kayaknya sih iya kayak mulai ada pikiran untuk malu. Dulu nggak malu. Dulu kayaknya nggak tau deh kak, otaknya lagi sablon dulu. Oke kayak gitu kan. Neng membawa berkah juga dengan embel-embel nama Lesti KW gitu kan ya. Untuk pendapatan dan penghasilan seperti apa Neng? Alhamdulillah sih lancar kak kalau penghasilan. Aku kan kurang tahu karena kan semua uang kan masuk ke ATM mama nggak ke aku, jadi nggak pernah aku hitung sih. Kayak udah gitu kalau masuk ke ATM mama ya udah. Tapi kalau aku kayak keluar malam kayak main-main aku minta uang ke mama. Jadi uang aku tuh selalu di mama, nggak pernah di tangan aku. Karena sengaja dikasih ke mama, kalau di tangan aku takutnya boros. Nanti habis kan rugi juga. Boros. Neng
dirimu tadi bilang katanya kalau misalnya nanti ketemu Lesti yang sesungguhnya mungkin pengen apa ya, pengen bilang apa, pengen aku ngomong apa, mau bilang kalau ketemu Lesti ya cuma mau bilang kita kan belum tahu kapan ketemunya dan berharap ketemu, berharap mungkin bisa aja kita nggak bisa ketemu, bisa aja kan, terus bisa aja tiba-tiba dek besok kita ketemu kan, nggak tahu kan. Terus aku ketemu dia, aku mau duduk di sampingnya, pertama mau godain Bilar, terus kedua aku mau suruh-suruh nama kalian Lesti aja sih. Kata-kata pertama yang akan kamu ucapkan ke teman-teman? Cantik banget. Pengen menjadi pribadi Cimo yang sekarang atau ingin menjadi pribadi Lesti? Enggak, pribadi aku. Apa yang Cimo ambil dari seorang Lesti? Selain baik. Sisi baiknya doang sih. Udah itu aja. Masa aku harus ngikutin orang? Gak mungkin dong. Kan beda orang beda sifat juga, gak? Gak bisa harus dipaksa-paksain. Harus, oh iya sekarang gue harus mirip dia nih, pokoknya gue harus ikutin gaya dia, aku gak bisa kayak gitu. Aku yang jadi diri aku sendiri apa adanya. Aku gak bisa ngikutin, gue harus mirip dia, gue harus tenar kayak dia, aku gak bisa. Ngapain kayak gitu, kan ketara banget ke pansosnya. Benar. Ya gak sih? Neng, kalau misalnya dibilang di luaran sana netizen bilang kamu, ah paling pengen pansos nih, apa komentarnya? Aku diemin aja, karena menurut orang tahu, orang lain tuh gak tahu kan perasaan kita dan gak tahu lu komen kayak gitu tuh kayak buat apa gitu loh. Kalau emang nggak suka skip aja, nggak usah ditonton. Kalau aku sih gitu, karena aku nggak merasa pansos, ya udah aku diemin. Kalau aku merasa berarti aku marah dong. Kalau aku nggak merasa diri aku pansos, ya udah aku ya aku abaikan aja, nggak apa sih, nggak jelas aku gitu sih. Tadi sempat ngomong pengen godain Bang Bilar, Kak Bilar, itu salah satu kriteriamu juga nggak sih? Iya. Aku gitu kalau ngeliat kayak cogan-cogan ganteng kayak cowok-cowok ganteng nih matanya, kak nggak tahu kenapa. Kayak kemarin aja sempat shoot ya kan, aku nggak tahu tuh cowok ganteng banget kak, apa aku tuh narut kontak nasi awan kak, ada sih kata kayak itu aku kayak minta tolong kakak bentar pegangin aja minta foto, aku kira tuh dia artis kak, taunya asisten. Tapi ganteng banget sumpah, aku nggak bohong, kayak aku langsung kayak kebayang-bayang di mobil. Gila ganteng banget, gila sih ganteng banget. Kayak aku gak pernah mandang itu siapa, penting dia ganteng. Cuma sendiri saat ini masih melajang kah atau sudah punya pasangan? Lagi gak mau pacaran sih. Kenapa? Lagi pengen bagian orang tua dulu fokus, kalau udah semuanya baru. Kalau udah semuanya baru. Kalaupun misalnya udah dapat pasangan, ingin yang sosok seperti yang tadi Cimo bilang, bukan gantengnya, mungkin ngeliat sosoknya Kak Bilar juga. Gak sih, kalau aku pengen cari cowok sih kayak gak usah ganteng-ganteng banget. Kalau ganteng buat apa kalau gak ada cuma satunya. Kalau aku tuh gak usah ganteng, hargain orang tua, terus kayak baik ke semua orang gitu sih. Kalau ganteng sih buat aku kayak enggak banget. Tapi jangan jelek-jelek banget, malu juga dibawanya, mohon maaf nih. Ada target gak sih? Kan saat ini dirimu melajang dan saat ini kamu fokus mencari uang buat keluarga. Iya. Ada rencana ingin menikah muda gak sih? Wah, enggak, yang... enggak ada kak, di otakku enggak ada kayak gitu tuh mbak. Buat nikah muda aku enggak ada. Kenapa? Aku pengen sukses dulu. Saat ini menurut Simul ini belum sebuah belum saatnya buat pacaran maupun buat nikah. Kak, umur aku masih kecil. Nikah enggak ada kak, umur aku segini. Ada target tersendiri sayang? Target tahun nih? Menikah. Ada. Kap berapa? Di umur 20-an. Kenapa memilih 20-an? Lo masih dibilang muda juga loh. Enggak, kan 20-an kak. Oh 20-an, ya benar. Kayak 25, jangan 25 tua banget sih. Berapa sih sekarang Cima? 16. Ya masih kecil banget kan kak. Makanya kakak bilang nikah muda. Udah deh kak, nikah muda gak bisa aku. Umur kayak gini, bukan suruh masak malah main TikTok. Oke, okay. Selama ini Cimo bekerja, apa yang Cimo dapat hasilnya? Beli rumah, terus ya ngumpulin buat ngebangun lagi. Terus abis udah misalnya udah ngebangun, aku mau itu beli mobil, terus naikin haji orang tua. Amin. Oke, okay. Cimo begitu mulianya hidup kamu buat orang tua dan adik-adik, terus kakak juga. Kenikmatan batin apa sih ketika Cimo memberikan mereka itu? Maksudnya? Kenikmatan batin apa ketika Cimo memberikan itu semua ke mereka? Ke orang tua aku. Keluarga lah intinya. Kayak, bagi aku segini belum cukup kak. Kayak gue
masih kurang, gue harus semangat, gue harus bangkit, gue harus sukses mungkin biar orang tua aku bangga punya anak kayak aku, dan aku harus beliin apa yang dia mau. Kalau segini bagi aku belum cukup, masih kurang. Oke, Mol, mungkin bisa diliatin kok gimana cara kamu dandan. Aku sejujurnya aku nggak bisa dandan, sumpah. Ini apa ya? Foundation. 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 Ya kan? Foundation. Ini liptin kesukaan aku nih. Ini aku yang sering aku bawa tempat syuting, Kak. Mm-hmm. Tempat alis. Kenapa? Dia penting buat aku. Mm-hmm. Karena alis aku suka botak. Suka hilang sendiri warnanya, jadi kayak jelek itu. Lu sama ini doang sih, kalau aku syuting bawa ini doang dua. Dan itu wajib dibawa ya? Wajib dibawa, maupun aku main, maupun kesini kesono, maupun ke rumah, maupun ke rumah saudara, semuanya ini wajib banget aku bawa, Kak. Pernah gak sih ketinggalan? Pernah. Kayak rasa, wih, gue pengen balik nih, ketinggalan nih hidup gue. Ambil jangan. Kayak minjem ke temen, lu punya ini gak, tapi warnanya sama kayak punya gue, kalau ada gue minjem dong, kayak gini terus. Butuh berapa lama sih prosesnya? Kalau dandan? Bentar dong, berapa? 5 menit? 10 menit? 5 menit. Bagian mana sih yang dimirip dengan Lesti KW apa sih nih? Yang dimirip dengan Lesti, rambut satu. Terus apa yang paling pas menonjol? Senyum. Pas kamu senyum. Dan suruh senyum aku, kalau suruh senyum sendiri kayak gak bisa. Iya. Bukan senyum dengan niat-niat banget, Kak. Kalau suruh senyum sendiri ntar bukan mirip Lesti ke jorang. Begini juga.